dipilih, dipilih, dipilih. Penglaris, penglaris. Sepi amat nih orang. Aduh, jangan hahaha doang. Belilah kemari. Yang punyanya nih gara-garanya kebangetan pelit. Orang mah nyebar brosur kek. Nyebar tuh di Facebook, ya kan, Instagram. Ini nyebar, ilaha ilallah, agak bisa diomongin dah ah. Ngapain? Sedit gak? Saya? Oh no, foto. Hah? Hey, Raja! Saya bukan Raja. Siapa dong? Saya peluncur. Peluncur? Dicatur? Hah? Iya. Dimana-mana? Saya pangsit. Kok pangsit? Pangeran sering suit. Hah? Kamu ngelangak. Kayak pakai werpak. Oh bukan. Anon tukang benerin mobil. Ini baju kerajinan. Kerajaan. Baju kerajaan. Yang mana saya sebagai seorang pangeran. Oh pangeran. Ayah saya raja. Raja apa? Raja. Saya nggak usah ceritain. Oh kan seking anonya. Seking. Gemuk dia. Dari itu ceking. Dari kerajaan mana kalau boleh tahu? Saya dari kerajaan dari Antah. Antah berantah? Enggak Antah. Antah apa? Antah. Entah dari mana juga. Ah, oh, begitu. Itu, saya naik kuda. Mana kudanya? Saya tinggal sana. Orang jalannya cuma L mulu. Jadi saya nggak bawa. Iya. Mana ajudannya? Saya nggak bawa ajudan. Bawa apa? Bawanya? Saya bawa kaca. Masih bawa gini, yang raja? Saya daripada saya bawa gerobak. Ada bawa gerobak, mungutin botol dong. Wah, itu kerjaan lama saya. Iya. Saya pernah mengut botol. Tentunya. Berat. Kok bisa? Ada jinnya. Terus? Ada jin, terus ada jas, kaos. Saya jadi juga lebaran itu. Cuma gak nyangka itu namanya. Rezeki anak solihin. Soleh. Eh? Rezeki anak soleh. Solihin emang gak boleh anaknya? Yelah. Dapat juga. Emang situ ngajak anaknya solihin? Ya kalau dia mau ikut. Pakai sepatu kagak? Enggak. Ya gak boleh. Nih, saya buat kaca. Kaca apa nih? Kaca penggede. Kaca penggede pembesar. Besar apa? Gede. Ya sama. Ya cuman kaca penggede. Orang-orang taunya pembesar. Orang-orang, berarti bukan orang. Apa noh? Ya orang. Dua kali. Ini kaca apaan, Bang? Kaca penggede. Mana kagak kelihatan? Jangan dilihat. Diapain? Diraba, diterawang. Emang ada duit. Saya mencari seorang siapa? Wanita yang burik. Oh, kok burik? Itu yang mukanya ditutupin? Enggak, mukanya yang putih. Oh, cakep. Cinderella. Burik. Putih-putih begitu. Iya, kok yang cakep. Yang cantik. Ah, itu. Burik. Dia burik datang pesta ke istana. Oh. Datang ke istana pesta. Terus? Digerebek orang pesta narkoba. Enggak, sebenarnya ini pesta enggak yang... bukan pesta narkoba ini sebenarnya pesta untuk mengadakan perkumpulan. Ciri-cirinya seperti apa, Bang? Ciri-cirinya adalah mempunyai rambut panjang. Lalu? Lalu dia bernyanyi, "Rambut, rambut." Rambut sih. Dia mempunyai rambut. Ini ikut aja lo. Matanya dua, hidungnya satu. Lah emang iya Bang. Kakinya lincah. Gesit. Iya, karena dia waktu itu dansa. Oh, jago dansa. Dansa dengan saya, tiba-tiba bunyi kelenengan, dia pergi sepatunya. Kelenengan. Hilang. Sepatunya tertinggal jadinya. Iya. Berarti tinggal sebelah doang. Satu dong. Kalau sebelah. Ya tinggal sebelah dong Bang. Kalau sebelah segini. Separuh. Itu separuh. Satu segini. Separuh. Dua. Separuh. Emang makan di warteg. Tinggal satu. Apakah kau bisa menunjukkan di mana wanita tersebut? Saya tidak tahu wanita seperti itu. Mungkin teman saya bisa membantu Abang. Oh, temannya pembantu? Bukan.
bisa mencari solusi gitu. Saya panggilin ya. Saya nyari wanita, nggak nyari Sanusi. Mungkin dia bisa yang abang sebutin tadi ciri-cirinya seperti itu. Coba friend call. Friend call, telepon. Iya. Telepon. Call friend, friend call. Call friend. Ya. Belum dipencet. Belum dipencet. Masa udah. Dia tahu bang. Apanya? Ya, assalamualaikum. Nah, apa bang? Jangan berisik. Saya lagi main pingpong. Ya, kemari ya, kemari, kemari. Ya. Oh iya. Oh datang oh, orang. Tahu deh. Tahu deh. Namanya Imin. Namanya Imin. Hah? Cermin ajaib. Iya, Serumiara ajaib. Serumiara ajaib. Ara ajaib. Cermin. Kamu. Cermin. Cermin. Ajaib. Ajaib. Ayang. Kamu kehilangan cari orang. Ya. Sebentar lagi. Ngapain? Dia datang. Ah, orang gua belum ngasih tahu lu main sok tahu aja lu. Lagi om OTW. Ah, sok tahu lu. Tahu dia, Bang. Udah pasti nih. Hei, Imran. Tahan dulu. Imran. Lu menjalan aja lu. Hei, udah pasti datang. Tahan dulu, mana sih? Ngomong bentar banget tuh. Udah pasti datang. Udah pasti datang. Oh iya. Ciri-cirinya kayak bagaimana? Ciri-ciri? Iya. Ciri-ciri? Bingung deh, pasti bingung. Ciri-cirinya? Seperti itu. Ya, gak wajar. Ya. Terima kasih, hai Imin. Imin, kau telah menunjuk datang kemari. Nanti si orang yang saya cari. Iya. Dulu. Apa? Permisi. Permisi. Dadah. Permisi. Permisi. Ah, biar gimana juga lo tetap aja. Tuh, kan? Up. Tuh, lincah, rambutnya panjang, matanya dua, hidungnya atu, mulutnya atu. Pak, saya masih normal. Ini kata si Imin ini. Ya tapi bukan yang dimaksud ini. Ini mah petinja. Petinja. Hah? Bau dong Pak kalau petinja. Petinja ini. Iya, maksudnya saya nyari seorang putri. Katanya tetap rambutnya panjang. Hilang. Iya, sepatu. Katanya sepatu hilang ada di sini. Hilang. Cuma bukan dia, kan lu. Pas kaki lu luntur tuh. Deker dia bang, pakai deker. Itu daki saya kumpulin. Bagus. Salah. Ya. Gak ada berarti sepatu sini nih. Berarti gak ada ya? Ya kagak ada. Kemari nyari sepatu doang. Asal lo. Ini salah. Salah berarti itu kurang. Saya mencari wanita. Pasti akan datang bang nanti. Tenang ya kapan? Katanya si Imin itu bisa. Mencari kakak. Bisa dia. Ya. Kita tidak boleh percaya begitu saja dengan seorang itu ya. Kan temen lu, temen lu. Tapi saya kenalnya dia katanya emang bisa, super hebat gua. Ah sekarang? Di mana? Bentar lagi mungkin, tunggu aja bentar lagi. Tunggu di mana lagi, saya gak ada waktu. Oh. Saya pangeran sering keliling. Keliling buat minjau situasi itu. Keliling kampung. Ngapain? Ya ngontrol masyarakat. Kemarin gak pulang-pulang saya nyasar. Masa mau wilayah sendiri keder? Iya justru. Keder. Ya karena kan sekarang pembangunan lebih cepat. Oh lebih. Belum kemarin lewat gak ada apa-apa. Sekarang tatonya besok. Udah ada jembatan. Oh. Mah begitu. Jembatan mana di bawahnya gak ada airnya lagi. Kalau dulu kan ada jembatan, ada air. Iya. Sekarang ada jembatan. Jalanan mobil. Ada gembel. Waktunya kuis. Ya, oke, okay, langsung saja. Kita akan memberikan hadiah berupa uang. Duit 500 ya. Ribu rupiah. Iya. Oke, okay, silakan telepon di sini. Ini, nenek. Ya. Hubungi di sini, TV. Maka teman saya akan mengangkat apabila sudah matang. Oh. Kalau tidak matang, tidak diangkat. Ya, silakan. Ha, halo, assalamualaikum. Kuis satu di mana? Kuis satu di sini. Siapa, nih? Awal-awal. Ya.
Siti Amalia. Wih, Mika Amalia. Siti Amalia. Oh, itu istri ente. Amalia juga. Iya. Berdua dong nih harganya. Berdua. Fitri Amalia katanya. Iya, yeah, Jakarta ya. Siti. Iya, yeah, Jakarta. Siti. Bukan, Bang. Siapa? Putri ya? Siti. Putri. Tuh. Fitri, Bang. Siti. Fitri. Ah, Sistri. Bang, Fitri kan namanya. Siti. Suci. Tuh, kan? Suci. 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 Kita ngikutnya belum tuh bener. Makasih gue suka jadi seperti ini. Suci. Mas Suci di mana? Di rumah Tukul. Mas Suci di mana? Bisa tuh di sini. Ya, di Jakarta ya. Sekarang di mana? Jakarta. Bisa? Ya, bener okay. Juga jawabannya. Jakartanya mana? Jakarta Selatan. Oh, deket. Mampangnya berarti. Belum tentu. Luas pasar Minggu ya Selatan. Mampang. Di situ Buncit. Jakarta Selatan. Bukan. Jakarta Coret. Jauh dari Mampang. Kalau Buncit olahraga. Itu nama jalan. Gendut. Iya kan harus di. Ini Mas Uci. Berapa ya. Jumlah rokaat sholat dalam sehari? A. 17. B. 7. A. 17. Benar, A. 17. B. 7. A. 17. B. A. 17. B. 7. B. 7. A. 17. Benar apa enggak ya? Iya, 500.000 rupiah. Pajak. Oh iya. Dari mukanya tuh di sini. Angkat. Halo. Itunya tuh di sini. Apa itunya di sini apa? Mukanya tuh di mana? Wisnya. Wisnya tuh di mana? Wisnya tuh di mana? Itunya tuh di sini. Wisnya tuh di sini. Itunya tuh di sini. Kocong. Wisnya tuh di mana? Wisnya tuh di sini. Kenapa? Kenapa? Au. Kenapa? Ibu siapa di mana? Sugi di Lampung. Wah, jauh-jauh amat mainnya. Dekat pisang. Itu mah pisang Lampung. Iya, di Lampung banyak pisang. Ambon, pisang Ambon. Sama Pak, ya apa Bang tadi? Pak Palalo. Pak Rieko. Ayo, coba. Tanya dulu, tanya dulu. Udah di Lampung, oh, tapi gak ditanya. Gimana lagi? Dari kira-kira dia takut ya. Gue gak berani. Pertanyaan nih. Pertanyaannya, kentang-kentang apa yang bikin malu? Kentang goreng? Kentang kap basah. Kentang kap basah. 500? 500? Siap. Oh, iya. Oke, bener gak? Bener gak? Ya. Ya, 500.000 rupiah dari Ibu dipotong pajak. Abang, sekuntum mawar merah. Kasih tahu. Apa? Pangeran dipanggil abang. Ini pangeran, Neng. Lu ngapain sih? Ih, kalau mau ngapelin abang, tarantaran. Itu yang dansa sama aku semalam di sana. Aku kenal. Oh. Rupanya. Rupanya sudah biasa. Oh, bukan. Apakah kamu yang datang semalam ke istanaku? Oh, iya dong. Hah? Sepatu kaca. Dia datang ke Istana Bon Utang. Bon Utang. Bon. Istana Bon. Bon. Bon Utang benar. Istana dia. Ini dia. Bonku. Iya. Kamu aku tertinggal kan? Iya betul. Eh, Bang Adul maaf ya. Ayah kayaknya jodohnya pangeran deh. Ini dia datang buat minang. Terus gue lupain aja. Iya dong. Oh tega lo. Kasih tahu lagi. Apaan? Kak. Buka tuh lagi. Angkat tadi. Sana, yang sana. Yang sini. Terus. Gak maksudnya, saya memastikan sepatunya apakah satu lagi ya, yang tertinggal. Mana buktinya kalau satu lagi ketinggalan? Pangeran bener. Iya. Kerajaan.
Iya kan dia semalam datang ke Ismanto. Memakai sepatu. Istana. Nah itu, istana. Dia datang ke sepatu ini. Nah sepatu ini tertinggal. Mana atunya lagi? Saya akan panggilkan ikan. Siapa? Kok ikan? Koki. Masak-masak? Iya. Koki. Oke, panggilin. Koki. Kamu menunggu. Gak sabar. Koki. Aku sedih. Koki. Nih, topi lu. Yang udah disiapin buat ayah ya, Bang. Ulang tahun. Iya dong. Mata uang aun. Lo ngaju undang. Tolong dibuka. Ini baju ya? Kita sudah siapkan kuenya. Saya nih. Kamu tahu? Karena sepatu Anda. Sepatu aku benar. Menancap di kue ulang tahun Tuan Raja. Saya diomelin. Maka kamu harus mengganti kue ini dan kamu sekarang pergi. Jangan bikin kaget ah. Saya ngantuk. Hah? Jadi berdagang. Begadang. Aku enggak jadi permaisuri. Kamu ganti ini kue. Kok ganti? Ganti. Saya enggak mau. Hah? Pokoknya saya mau ganti. Sama satu lagi. Saya mau pemirsa semua tetap nonton bukanya tuh di sini.